Sahabat Syiar, kali ini tim Syiar Dalam Gelap berkesempatan berkunjung ke suatu daerah terpencil dan masih asri yang berada di kota Tangerang, di mana tempat ini memiliki sejarah dan tokoh sakti yang cukup dikenal masyarakat Tangerang, namun banyak juga yang terlupakan. Salah satunya adalah Gajah Barong. Tokoh Gajah Barong diyakini mempunyai ilmu kanuragan tinggi dengan berbagai kesaktian. Astana Gajah Barong menjadi salah satu tempat survei dan penelusuran tim Syiar Dalam Gelap yang tepatnya berada di Kampung Munjul, Desa Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini, terdapat beberapa makam yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai wasilah terkabulnya sebuah hajat, salah satunya makam Gajah Barong. Hal itu ditandai dengan keberadaan pohon besar. Anehnya, pohon ini memiliki tiga akar dari pohon yang berbeda. Di kawasan yang sama, ditemukan sumur tua yang disebut Sumur Kahuripan, yang konon katanya, sumur ini tidak pernah mengering dan dipercaya sebagai tempat Gajah Barong untuk berwudu, minum, dan mandi, juga mengobati berbagai penyakit. Tak jauh dari makam Gajah Barong, ada pula makam keramat yang dipercaya sebagai guru kebatinan beliau. Siapakah sebenarnya beliau? Dan mengapa mendapatkan julukan Gajah Barong? Simak wawancara tim SDG selengkapnya hanya di Syiar Dalam Gelap.